Okay, today we will continue study with with LCM atau KPK. Mister. Yes. Mister. Yes, ya, Pak. Mister. Mister, lagunya jamet, Mister. Dinding ke dinding, Mister. Jamet, Mister. Kita hari ini belajar tentang KPK. Thousand Club. Ini kita belajar hari ini kita belajar sekolah novel dibubarkan untuk seminggu. Kamu pengen sekolah dibubarkan, Keanu? Kamu nggak bisa sekolah lagi loh. Guys, Keanu mau loh. Kan sampai seminggu aja. Oke. Okay. Minggu aja tinggal UTS. We will study about kita hari ini belajarnya KPK. Waktu itu kita juga sudah pernah belajar KPK in English. In English, LCM. Oke. Okay. Kepanjangannya kalau bahasa Indonesia kelipatan, persekutuan, terkecil. Inggrisnya lowest, common, multiple. Oke. Okay. Aku akan membuatkan KPK. Iya, harusnya KPK ya. Tapi masalahnya FPB pun juga beda yang kemarin itu. Kalau tulisnya nanti. Ini Mister tunjukin. FPB pun juga sebenarnya beda loh. Kalau FPB yang kemarin. Mister. Persekutuan terbesar. Jadi yang diambil itu, yang diambil itu bagian B-nya untuk FPB dan bagian K-nya, karena ada ter. Oke. Nah, sekarang kita coba dulu untuk KPK. Oke. Prinsipnya sama kayak FPB. Cobanya di buku tulis, Michael. Oke. Prinsipnya sama kayak FPB. Pertama, kita mau cari tahu faktorisasi dari tiga bilangan. Mister kasih tiga bilangan, kalian cari faktorisasinya. Faktorisasi prima ya. For example, 30. Ini siapa yang 12 and then 28. Tulis di buku tulis. Oke, okay? Sekarang cari dulu faktorisasi primanya. The prime factorization yang kemarin. Yang apa? Yang SVP apa KPK? Kita mau belajar yang KPK, Rafael. Kalau kamu sudah bisa, Rafael bisa cari langsung KPK-nya berapa. Yang KPK, LCM-nya ditulis. Iya. Yep. No. Ini KPK atau LCM? Hai, Christian. Christian sudah muncul. Jadi WiFi-nya error sama... Nggak apa-apa, di sini juga kadang-kadang error. Oke, jadi dicari dulu factorization-nya, faktorisasi primanya. Oke. Bisa tulis di atasnya sini biar enak. Factorization. Oke, silakan dicari dulu. Sambil ditulis juga. Michael, find the prime factorization from this number. Itu ditulis juga. Yeah.
Disitu masih bisa, masih banyak loh tempatnya. Kenapa nggak di situ? Putri, bisa? Ada yang bingung Putri? Oke, nggak apa-apa. Nanti kita bahas, oke? Okay? Keanu, Keanu di mana Keanu? Where are you? Here. Ah. Dikerjakan yuk Keanu. Find the prime factorization from these numbers. Di buku tulis, yep. Kalau sudah ketemu, gimana? Kenapa, Ashley? Kalau sudah. Oh, Rafael. Kalau sudah, tunggu yang lain ya, Rafael. Bagus, kalau sudah. Dumpster! Oke, Volan. Kalau sudah, tunggu yang lain. Karena ada yang belum. Dibuat-buat. Oke, Ashley. Yep. Oh, buat dulu pohon faktornya. Find the prime factorization from these numbers. Jadi dibuat dulu pohon faktornya. Christian finish. Clement, finish? Tulis, mister! Oke, Sean. Sean, tolong videonya dinyalakan buat absensi. Tadi mister belum lihat. Oke. Okay. Bentar. Mister mau lihat dirimu yang ganteng. Clement, finish? Ayo, dikerjakan lagi. Oke, okay, there you are, Sean. Ah, Valerie juga sudah ada. Bisa ngambil pensil. Oke, Sean. It's like shaking a concoction. Oh. Here, here, here. Ada sambil dipencet juga, biar keluar. Wow. Jadi ini kan ada keterangan. Tutupnya, cukup juga. Jadi ini tutupnya kayak apa? Lajin bos. Kalau di push, nah di push itu baru keluar, tapi baru keluar dia masih dipencet juga. Tapi pelan-pelan. Emel. Oke, sebentar ya. Kita mau bantu server dulu bentar. Oke. Okay. Sambil ngobrol nggak apa-apa. Hai. Thank you.
succession from these numbers. That's red. It is, karena cuma bantu sebentar. Suara kucingnya Mister. Kosa. HP-nya Mister pakai suara kucing soalnya. Enggak, Mister enggak ada. Adanya di HP. Kenapa juga sih suara? Karena Mister suka kucing, tapi enggak bisa pelihara. Oke. Okay. Sudah bisa semua? Bahas ya. Yang belum siapa? Okay. First, 30. Di pohon faktor. Berapa dan berapa? 2 and 5 15. Karena 30 bisa dibagi 2, jadinya 15. Oke, okay, 3 and 5. Oke, okay, number 12. Oh, 2 and 6 is 2 and 6. 2 and 3. And then 6 is 2 and 3. Now for 28. 2 14. Okay. So that means the mister. Yes. Yang 28 kan 2 sama 3. Bukan 2 kali 7. Sorry, Mister. Ini gara-gara Mister ngantuk ini. Sorry. 14. Thank you, Ashley, for reminding me. Oh, 2 kali 7. 2 kali 7 kan 14. 2 times 14. Nah, 14 is 2 and 7. Thank you. Baru yang seven. Thank you. Okay. So that means, berarti the prime factorizations are 2 times 3 times 5. Then for 12, we got 2 times 2 times 3 or 2 with the power of 2 pangkat 2. 3. Okay. And then next one is 28. For 28 is 2 times 2 times 7. Good. Atau kalau kita pangkatkan, if we use the power dengan pangkat 2. The power of 2 times 7 kali 7. Times. Dan ini misalnya nggak pakai mouse ribet juga ya. Oke, paham ya prime factorization. Sekarang untuk KPK kita pakai yang mana? Ada yang masih ingat? Yang besar. Dan kita ambil semua bentuk faktor. Only two. Oh, kalau only two itu yang FPB.
Ini yang KPK. Oke. Jadi kalau KPK, kita ambil yang terbesar. Kita ada 2, ada 3, ada 5, ada 7. Duanya yang mana yang kita ambil? 2 pangkat 2 kita ambil. 2 with the power 2. Kita juga ambil 3. 3. 3-nya kita ambil. Kita juga ambil 5. Dan ambil juga 7. Oke, paham sampai sini? KPK? Jadi kebalikan dari FPB. FPB mencari yang sama dulu dan ambil yang terkecil. KPK ambil angka prima yang terbesar. Tapi cukup 1 angka prima. Jadi 2 kita cukup ambil yang terbesar dari kategori angka prima 2. So that means KPK-nya kok begini. Jadi KPK-nya two with the power of 2. Oke. Okay. Yang dulu. 2 with the power of 2 times 3 times 5 times 7. Oke. Okay. 2 the power of 2. What's 2 is 1. 2 with the power of 2. 20. Berarti selanjutnya kita dapatnya berapa? 2 pangkat 2. 20. Itu sama dengan kan 2 kali 2. Berarti 20. Ada 5 kali 7. Sehingga hasilnya berapa? 20. 420. 420. Wait ya. Ada. Ini nih, Mister masih. Mister ngantuk. Aduh. Halo, kalau Mister ngantuk, Mister dipecat. Loh, nggak gitu juga dong. 420. Oke. Okay. Paham? Cara menghitung KPK paham? Oke, silakan ditulis dulu. Sudah. Silakan ditulis dulu. Kalau sudah, ini yang satu. Kalau sudah, Mister kasih satu soal lagi. Tapi ini lebih mudah, oke? Okay? Langsung dicari KPK-nya. Ini Mister hapus. Terus bisa tulis. Find the LCM of number 5, number 10, and number 15. Silakan dicari. Cari KPK dari angka 5, 10, dan 15. Ayo. Kerjakan di sini enggak? Kerjakan di buku, di buku tulis kalian. So enggak tahu maksudnya. Kerjakan sekarang. Saya memang enggak tahu. Enggak tahu maksudnya? Masa kamu enggak tahu? Saya memang enggak tahu. Tadi kamu bisa, Rafael. Bisa di kamu saja. Kenapa? Lima aja apa ada LCM-nya? Ya, nomor 5, yang 5. Nah, menurutmu 5 itu angka apa?
Angka prima atau bukan? Kalau misalkan itu sudah angka prima, kita tidak perlu lagi berikan akar faktornya. Prima. Nah, kalau prima tidak perlu lagi kasih pohon faktor. Langsung tulis saja 5 ya sama dengan 5. Oke? Okay? Jadi buat dulu pohon faktornya, atau yang kotak-kotak kalau kamu lebih suka itu. It's okay. Nah, Mista, sudah. Kalau sudah, tunggu yang lain dulu. Bingung. Masa Rafael? Oh, kayak gitu. Sebentar. Mister mau lihat. Sebentar ya. Tunggu. Oke, boleh ditunjukin? Iya, boleh. Kalau menurutmu itu lebih cocok, lebih bagus, bisa. Thank you, Rafael. Pinter. Ini kayak gini ya. Gimana? Coba sebentar ya, ditahan dulu ya, Christian. Coba ditunjukin depan kamera. Iya, koneksinya jelek. Koneksinya yang di sini juga. Oke, tunjukin coba Christian. Sekarang koneksinya udah lumayan. Yang ini. Sebentar ya Christian. Nah iya kayak gitu. Sip, mantap. Cuman sepuluhnya apa kali lima? Sepuluhnya apa kali lima Christian? Makanya. Coba dilihat lagi Christian, sepuluhnya apakah 5 kali 5? Ayo, 5 kali berapa yang hasilnya 10? Ini lupa, 2. Nah, dibutuhkan yang itu. Lupa. Kleman bisa? Iya, oke. Kayaknya rambut kok sekarang udah, rambutmu beda. Potong rambut di mana, Clement? Sudah bisa semua? Bisa. Yeah. Christian. Udah itu kayak 5 kayak minimal. Yang mana? Yang muda itu 5 ya kayaknya. Kayaknya 5. Iya. Udah. Hasilnya mana? KPK-nya berapa? Siamnya berapa? Ayo. Kali 2 kali 3. Coba ditulis. Ini itu 5 kali 2 kali 3. Oke, sepertinya semua sudah Mister bahas ya. Ini mudah. Mister bahas. We have 5. We have 10. We also have 15. Selesai. Kalau 5 itu sudah angka prima, tidak perlu kita apa-apakan lagi. Nah, pohon faktor dari 2 and 5.
five. Kalau 15? 3 with 5. Apa? It's okay. 3 with 5. Okay. Berarti 5 sama dengan 5 tetap. 10 it's sama dengan 2 dikali 5. 15 sama dengan 3 kali 5. APK-nya. Kita ambil semua dengan angka primanya. 2 kali 3 kali 5. Hasilnya? 30. 30. Good job. Well done. Bravo, bravo. Bravo, bravo supermarket. Iya, betul-betul juga, betul juga, betul juga. Di negara BC itu kayak ini, bilangnya kayak gitu. Sama siapa? Oke, okay, ini Mister hapus ya? Iya. Oke. Oke. Kalau gitu, kita satu soal lagi. Yang ini soal. Oke, okay, biar kalian terbiasa dengan soal ceritanya. We will use, kita pakai nama siapa ya? Siapa yang mau namanya dijadikan contoh soal? Rafael mau dijadikan namanya contoh soal? Iya. Mister Danny yang dikasih namanya contoh soal. Oh, Mister Danny? Atau Christian aja? Christian. Oke, okay, kalau aku, Dani. Aku aja. Tapi mesti. Aku aja, Mister. Christian. Christian. Ya, para teacher aja deh sekarang. Oke, okay. Michael kasih idenya para teacher. Mister Dani. Kenapa enggak Miss Devi, Mister? Mister sama Mister, jangan Mister sama Miss dong. And Mister. Working together. Oke. Langsung jawabannya aja, Mister. Work. Tulis juga dong soalnya. Masa jawabannya aja. Mister Daddy. Every 3 days. Mister Firman. Work. Every 2 days. Donat. Work Mister Donat. Mister Donat. 7 days. 5 days aja deh. 5 days. Kenapa gak 7 days? Kenapa gak jadi 7 days? Mister, ini ditulis jawabannya doang. Lo tulis juga soalnya. Jangan tulis jawabannya doang. Soalnya ditulis. Ditulis. Yang Mister Dani, Mister. Iya. Ditulis. On what day they will work together? Oke, okay. Silakan dikerjakan. Tulis soalnya. Come on, Michael. Tulis soalnya.
pulang. Habis ini bisa mau pulang. Lihat dulu. Soalnya juga yang sudah tunggu. Mister kasih waktu sampai jam 11. Sekarang ini 10.53. Nanti dibahas. Nanti dibahas. Tetap Mister bahas. Mister waktu 7 menit. Mister Denny. Yes. Mister Denny, yang di satu soal itu apakah ada KPK sama LCM? Ini soal contoh soal KPK, LCM-nya ini. Jadi kamu pakai KPK, caranya bagaimana coba? Ini kita sudah kasih angkanya yang mudah. Sudah, Mister. Sudah, kalau sudah. Tunggu yang lain. 5. 5 sama 5 itu prima, angka prima. Nah, kalau prima apakah perlu dicari lagi? Keanu sudah? Yes. Oke. Sudah, Kak. Memang mudah. Apa sudah? Oke. Ya, mudah apa sulit? Soalnya. Soal apa? Ustaz, 2, 3, soal 5 kan angka prima. Sebentar. Tadi Rafa lagi ngomong kayaknya. Rafael, kenapa Rafael? Soalnya mudah apa sulit? Soal untuk apa? Soal itu. Soal untuk PTS maksudmu? Bukan soal yang ini. Yang soal yang ini, saya. Ini mudah. Ini mudah. Oke. 30 jawabannya. Pakai cara yang KPK, Rafael. Tadi yang mau tanya siapa, Sean atau Kenny? Yang mau tanya tadi? Oke. Finish. Oke. Wait, ya. Oke, let me see. Sebentar apa ya? Yang di 3 sama 5 yang di cerita itu harus Rafael, tapi jangan lupa unitnya. Ini kerjaan kayak gimana? Kan itu dengan 3 days, oh. Days-nya jangan lupa. Christian mau tanya apa tadi? Nah, kalau itu tidak ada, tidak perlu. Kalau sudah angka faktor, sudah angka prima, tidak perlu lagi dicari. Terus yang KPK-nya gimana? Tadi KPK diapakan? Semua angka primanya di apakan? Ini kan. Ayo, kenapa tunggu? Sudah kering. Maksudnya tunggu itu nih. Oh, iya ya. Maaf, Mister lupa. Oke, kalau gitu balik. Sorry. Kayaknya sudah, oke. Tunggu yang lain, Christian. Sudah, kayak gini. Sebentar, coba Mister. Blah, blah, day. Blah, blah, day.
Pokoknya itu jawabannya puluhan. Yap, betul. Tapi jangan lupa unitnya, Christian. Unitnya itu ada days, ada hari. Dan pertanyaannya, what day? Yang kayak nama, nama tanggal. Kayak sentimeter, kayak liter. Itu ditulis juga. Jangan hanya tulis angkanya saja, oke? Okay? Dan pertanyaannya, karena pertanyaannya itu adalah on what day, berarti kita pakai unitnya juga days. On 30 days. Kalau itu jawabannya 30 days. Hah? 5 menit? Yap. 3 menit lagi, Mister akan bahas. Tapi sepertinya semuanya sudah ya? Enggak. It's okay, Michael. It's okay. What day will work? On what day they will work together? Sebenarnya Mister salah. Mister biasanya bukan malam ini, karena buru-buru. Hans, bisa? Hans umurnya 30. Oke, okay. Diapakan sekarang, Michael? 30 kurangi 21. 30 kurang 20 berapa? 30 kurang 20 berapa? Ayo, itu Hans ada yang nanya tuh. Itu tanya ke Mister atau tanya ke siapa, Hans? Umurku 30 kurang 20 berapa? 10. Umurku 10. Kan bisa. Tahun depan 1 abad lagi 110. Ini kurang nih dalam. All of them, all of them are prime numbers. Yeah. Semuanya angka prima. Kalian semua. Karena angka prima. Saya satu. Ini mau juga. Itu. Jadi dua kali dua. Tulis dulu, tulis dulu. Nah. Dua kali tiga kali lima. Dan lagi Mister bahas. Goblok. Di PC-ku kok gambarnya cuma tulisannya kok cuma Mister Dali has started share screen tau deh gambarku. Bentar ya. Mister sedang ngomong lain soal. Oke. Semua sudah selesai? Kalau semua sudah, Mister mau bahas. Boleh bahas. Kita bahas. Nah, ini kalian harus hati-hati. Oke. Okay. 3, 2, gagal. Kok gitu? Ayo, Michael. Duduknya benar. 3, 2, 3. We have number 3, number 2, and number 5. Ini semua angka prima atau bukan? Ya. Yeah. Ya, angka prima. Kalau angka prima, kita tidak perlu cari lagi pohon faktornya. Cukup. Kalau misalkan angka prima, kita cari dulu pohon faktornya seperti tadi, Christian. 2 kali 3 kali 5. Sama dengan? 30. 30 apa? Days. 30 days. Oke? Okay? Semuanya? Semuanya bisa? 30 hari. 30 hari, betul. Oke. Okay. Kalau semuanya bisa, ini Mister hapus. Sudah. Kalau sudah? What? Sudah. Selesai.
Kita selesai.